apa maksudnya di taman? A, B, C itu tidak benar. Salahnya di mana? Salahnya kalau yang A kan di dapur. Ya, tepat sekali. Sedangkan dapur. Sedangkan emang menyebutkan nanti yang di dapur. Oh ya, tepat sekali. Terus? Yang B? Mesin. Oh ya, terus? Yang terakhir C? Kalau di market itu? Pasar. Iya, masa mau disemprot nanti yang? Oke, tepat sekali. Sip. Oke, nama saya Rusyani dan nama saya Lady Lestari. Ini mengomentari dari penjelasan teman kami yaitu yang bernama Tito. Dan tadi dia sebutkan pertama soalnya dia menyebutkan mana kita atau kamu dapat melihat peringatan itu, yaitu di sebenarnya bukan di taman, yaitu di kebun. Karena kalau taman tuh pasti bunga-bunga kan, soalnya di sini sayuran, sayuran pasti di kebun itu. Asal yang lain sama, karena sama kayak kita tadi, juga nggak mungkin ada di dapur, nggak mungkin ada di kulkas, dan juga nggak mungkin ada di permarket. Luar biasa. Yang ini kelas 9 nomor 2. Ya. Reminder table. Oke, yang C, maksudnya yang C itu apa? Terus? Jawabannya yang B. Karena di situ ya sudah dikasih nanti nama, jadi itu tidak segar. Terus kalau yang C, they are wet. Mereka sayuran racun, not ripe, itu belum masak. Sayuran ini belum masak, sedangkan saya ya, stop. Saya harap Bapak sih nyari itu. Ya, kelas. Saya ingin melengkapi. Melengkapi jawaban dari Alfred. Mereka masih segar, karena tidak mungkin mereka segar, karena sesuai pernyataan di bahasa baik, maksud C-nya. Kalau di D, they are not ripe, yes. Mereka belum masak. Kita tidak mungkin makan di rumah saja, jadi tidak mungkin deh, Pak. Kata Bampi berarti A. Permukaannya tidak rata. Kalau yang B tidak mungkin jawabannya permukaannya sangat lembut karena di sini jalanannya bergelombang. Ya, terus? Yang C tidak mungkin karena jalanannya berangin dan berbahaya karena di sini jalanannya bergelembung. Yang D tidak mungkin permukaannya basah karena di sini karena yang pertanyaan jawabannya adalah A. Ah, karena pertanyaannya maksudnya adalah apa? Adalah permukaannya yang sangat bergelombang. Oh, ya. Saya ingin mengulang apa yang dijelaskan oleh teman saya Abidin. Soalnya bahwa permukaan jalan itu tidak rata dan maksud soalnya adalah apa maksud dari yang persamaan dari kata yang di soal tersebut. Jawaban saya A, yaitu yang option yang A itu sama dengan pertanyaan soal yang di atas. Jawaban yang B salah karena permukaan jalan tersebut tidak licin. Alasan yang salah. Kalau yang C, winding and dangling dan berbahaya. Sedangkan di sini itu dan di Ramadan. Saya dari kelas 8E. Saya akan membahas nomor 6. This will be done. Berapa banyak aktivitas yang dilakukan? Ada 5, yaitu kreksi bazar, musik show, traditional dance, ribbon, beat contest, meet the alumni. Kan di situ sudah ada kata-kata aktivitas yang itu ada 5. Itu aktivitas. Kalau day atau date itu hari, isinya ya aktivitas. Time, kok tipe time? Kok time itu berapa kali? Less, Pak. Okay. Jelasin bagaimana? Itu kata salah di itu waktu hari, tapi itu waktu empat, jadi itu salah. Nah, aktivitasnya aja. Iya.
Dandi. Nah, terus? Berapa nih? Nah, Dandi kan tadi kan jawab 5. Karena memang benar jawab itu. Artinya aktivitasnya ada 5. Nah, baru yang gak bilang jangan A, B, C, salah. Dia bilang kan ada tempat, waktu, sama itu. Kalinya kan, terus salah memang itu. Iya. Yang cewek dua tadi itu nanya, dia nanya kenapa si Dandi bilang ada hari, waktu, dan tempat, sedangkan di sini soalnya hanya menanyakan berapa banyak aktivitas yang dilakukan. Pes itu dikira itu aktivitasnya itu apa? Tiga itu plus. Nah, terus? Tempat ini apa ya?